Terus kita ada kayak buku-buku, kayak kacamata, terus ada buku warna orange ke kuning-kuning gitu. Dan ada apa itu buat dengerin musik. Dan ini ada permen, kalau nggak jelas banget permennya. Terus di sini kita pindah ke sini. Nah ini juga nggak penting. Sama, tapi dia itu udah aku catetin gitu, udah 1 tahun lah kayaknya ya, udah 1 tahun masih aku ke kayak aku umur 7 gitu. Nah, nah di sini untuk latihan bahasa Inggris, aku baru-baru aja latihan bahasa Inggris ini tuh. How do you spell you? Bagaimana mengganya? What's your name? My name is Dinda. Why do you spell that? It's wrong. And things. Terus di sini itu aku, oh iya, ini bangku mau kerja, jadinya ya udah aku matiin karena kameranya udah mau bagus. Oke guys, nah tadi kan kita udah sampai di belajar. Nah, sampai sini kan kita. Nah, selanjutnya aku tuh mau nanyain kayak yang gimana cara menulis aku, gimana cara aku belajar pakai English pen dan lainnya. Kalau aku tuh pakai pensil itu kurang nggak bisa karena enakan pakai pen. Nah, karena ada nggak ini. Aku pakai sukanya tuh pakai bolpen zebra atau yang ada tutupnya gini. Yang ada candelan gitu. Ini kita. Nah, kalian ini tuh kayak puisi guys, semacam kayak ini tuh. Mana ya? Dalamnya itu kayak semacam. Kalau yang putih itu, ini ada amp. Nah, kalau yang putih ini tuh ada ya. Tahu apa ya? Aku mau puisi kayak komen di bawah. Misalnya ini dulu ya. Karena ini belum maksimal aku sih, jadi yang lanjut sama. Nah di sini ada amplop buat aku suang bells apa aku lupa namanya. Nah terus aku itu kayak ada pisau apa aku pas kecil itu pisau itu kayak main
kalian catat lah di sini. Itu ada datang sini kalian buat tentang uang kak nabung. Kan jadi enggak enggak usah payah-payah beli tabung. Terus yang ini tuh ada mon, price, size, size. Itu apa nih bahasa Inggris? Nah, oke guys, itu kan misalnya ini itu aku bulan Februari ini. Intinya kejadian, jadi intinya aku mau di mana, udah tercap sini. Nah, kalau udah beli mainan, kita kak dihitam-hitam gini, kak dicoret gitu. Nah, ini ada kayak setiap hari. Nah, setiap hari itu Nah, sekarang kita contohin cara aku caranya itu. Oke, nah yang ini tuh ada dengan stiker lanjut. Nah, ini tuh kayak buat aku nanti. Nah, ini kita udah ada di kamar saya. Nah, terus kita mau lanjut kita mulai. Nah, pertama-tama itu kita harus butuh brush pen. Pas hari apa? Kalau nggak punya brush pen, bisa pakai spidol. Ini aku baru nyiapin buku. Yap. Ini kita tuh. Nah, ini kita tes cara menggulung itu gimana kalau pakai brush pen hand lettering, ya. Let's get started. Kan juga bisa ya, kita dari atas biasa ada belajar apa atas itu kaget ya Indo juga bisa ya bapak impor juga bisa okay. Nah aku kita tuh kalau pakai brush pen itu aku suka kita langsung aja kenalin. Nah di sini suka aku ada tulis pen gitu. Aku tuh suka pakai sinarnya tuh berlalu, jadi aku mau mati nanti aja. Oke, aku mati ini kalau. Oke, sekarang kita mulai. Nah, itu kayak ada, nah itu kayak hairdryer. Adinda, kalau sama Sari. Nah, kalian tuh tahu ini kalau aku. Adinda Korea, ini aku bikin sendiri stikernya kayak. Nah, ini kayak aku punya tuh diary, buku-buku diary. Tuh. Tadi kan yang betul apa ya? Nah, oke. Ini aja. Aku gak tau lah. Pokoknya ini ketutupan boneka tulisannya, guys. Maaf. Nah, ya aku bikin ini. Ini tuh enak banget isinya. Nah, masa mana? Kalau aku pernah nyoba. Dan ya enak itu enak. Aku tuh bikin misalnya itu sama temen aku gitu. Tuh yang paling aku suka banget. Nah aku tuh lagi belajar itu kayak hai nama saya Adinda Fonusana Sari. Terus aku bikin ini tuh dan ini tuh, nah ini tuh kayak apa ya? Nah, ini ya tulisan gitu, tulisan dia kalau misalnya sehari. Oke, kalau di sini,
cowok kayak aku tuh tulis stiker ke sama juga yang ini sama sih. Ini guys yang paling aku suka banget itu yang ini. Nah ini ya. Mau nulis alat letter ini aku nanti sini aja aku harus satu ini aku mau nulis ABC itu biar kalian tahu. Nah, kak aku ini aku bikin unicorn ketika kali sama yang tadi ini target C. Nah, ini tuh kayak apa ya, kayak kayak ada jelly atau oh ini kayak my favorite. Ini udah selesai. Nah ini kak my favorite ini kayak terakhir kak ini. Jadi tuh aku tuh juga bikin channel, tapi tuh dia tuh hapus sendiri. Jadi ini udah aku sempet kembali. Nah, ini aku juga ada gambar ini. Ini tumbuh-tumbuh gitu. Tuh. Ini aku tumbuh-tumbuh gitu karena aku salah-salah. Udah. Selesai. Nah, sekarang kita membuat cover. Ini aku tulisnya covernya itu kayak kita tembus tiket. Ini kita ada berapa? Nah, ini juga kosong. Ini juga ada pembatas. Ini aku beli di ini lanjut tanya 1, 2, 3. Nah ini kita nulis lanjut tanya cekrek. Oke aku mau buat kita tunggu segala macam itu lah. Ada kayak gambar, petir duyung, ada pembatas. Aku tuh waktu itu tuh belum tahu pembatas itu apa. Aku sengaja coba aja beli siapa tahu ada yang beli. Oke, kita langsung tulis aja. Oke, jadi pertama-tama cara-caranya itu kalian tuh harus tulis kak. Aku tuh bukan oke, ini dunia udah kita gede. Nanti kita akan menaik dari sekarang kurang hijau dan kurang familiar. Nah, kalau naik itu kan
tapi tipis banget gitu. Kita kontek lagi, oke. Dan stroke kayak. Oke guys, ini. Nah, kita mau tempel stiker dulu. Mau buat, tapi ini aku harus aku pertama kayak mau aku gunting atau aku tempel. Kalau bagiannya itu kayak terserah kalian. Kalau aku mau warna orange. Oke, kita giniin dulu biar tintanya masih. Kita tulis the family. The me okay family. Nah kalau udah kalian gunting sebentar guys. Okay guys, ini kita potong dulu. Potongnya hati banget. Kita potong gini aja. Gak usah hati-hati banget. Oke. Terus kita gunting terus sampai bagus, rapi maksudnya, bukan bagus. Ini aja. Nah, kedua lapis ini dia udah aku potong. Sekarang family my children. Family ini belum. Aduh. Oke, kita potong. Oke, udah selesai. Ups. Ini. Oke, lanjut kita tempel. Lanjut. Kita tempel lanjut. Oke, karena tadi lemnya ada di sini, kita buka. Pada hilang, oh ya. Ini kita buka dan oh ya, aku tadi mau ini tempel deh. Ini kita lepas lagi yang satu. Nah lanjut kita lem biar kayak nggak dilem, kita nanti biar bisa lengket. Pingpong tingkatan. Ini daunnya kita kasih sini. Nah,
ada yang nempel guys. Oke, kita lanjut. Kita taruh sini dong, di luar garis edge. Kayak biar, wah maaf guys, linknya jatuh. Nah, terus kita mau, aduh. Kita tempelin sini. Oke, dan kita tempel stiker. Di situ aku mau ngaji. Habis itu selesai. Aku mau pakai ini aja. Ini sama pakai yang ini. Yang besar itu sama ini. Kita taruh sini. Yang ini kita taruh sini. Oh, oke guys. Kita lanjut tempelin dan habis itu selesai. Ini yang aku tunggu dari kemarin. Ini lumayan banget. Oke, lanjut. Kita tempelin ini ke sini aja. Ke garis. Kayak ke garis ini. Terus kita tempelin ini ke sini ya. Untuk tempelinnya tuh jangan yang keras, karena kalau tes itu nanti robek. Kalau robek ya harus beli stiker. Nah, aku punya stok banyak stiker sih, nggak cuman berapa gitu. Aku cuma nggak punya di wadah. Oke, kita lem, kita lanjut lagi. Kita akan ke sini. Oke, terus aku mau ini apa-apa ini kita taruh sini. Aduh. Ini kita taruh sini. Dan ini kita taruh sini. Aduh. Oke, kita taruh ini ke sini. Dan aku mau. Oke guys, sudah jadi. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, komen. Lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Bye bye. The dimples on the corners of the smile that you wear, I like you more. The world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt.